Nih, saya kedatangan tamu banyak ini. Masya Allah, rombongan loh. Cuma kan, bukan cuma ya, memang karena sayang, karena cinta ya, mengantarkan Mbak Priscilla ya, dengan Priscilla. Panggilannya apa? Mbak siapa? Biasanya panggilan Nela. Oh, panggilan baik. Ini Masya Allah datang ke sini ada paksaan enggak, Mbak? Tidak ada sama sekali. Ada yang nyuruh, ada yang maksa, nanti naik syahadat tak kasih rumah, kasih mobil, ada enggak? Enggak ya. Artinya atas keinginan sendiri. Sebelumnya beragama? Katolik. Sudah yakin? Sudah. Tidak ada keraguan lagi? Tidak ada. Apa yang membuat, yang memantik atau turning point-nya? Akhirnya harus hari ini, nggak bisa ditunda lagi. Nggak mau nunda-nunda yang baik aja. Gitu ya, artinya sudah mantap. Sudah mantap. Yakin bahwa agama Islam satu-satunya agama yang benar? Yakin. 100%? 100%. Nggak kurang 1%? Tidak. Baik. Yakin bahwa Katolik ini kan identik dengan Trinitas ya? Iya. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya dulu juga Katolik, jadi sedikit banyak tahu. Yang harus dipahamkan di sini, yang perlu ditekankan, karena kemarin Katolik itu mengakui adanya Tuhan, ada anak Tuhan, ada Roh Kudus, dan Islam nggak ada. Islam hanya mengakui bahwa Allah itu Esa, tunggal, bukan satu. Kalau satu berarti ada dua, tiga, empat ya. Tapi tunggal, kalau tunggal kan sudah tidak ada keduanya, tidak ada tiganya, tidak ada empatnya. Itu berdiri sendiri, tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu yang menjadi keyakinan, konsep ketuhanan dalam Islam. Artinya pemahaman ini yang harus dipegang teguh, apapun nanti ujiannya. Bahwa harus kuat, gitu ya. Di dalam Al-Quran dikatakan seseorang itu tidak dikatakan beriman sebelum dia diuji. Dia mau ditanyakan, ada yang mengganjal mungkin atau apa gitu? Ada sebenarnya. Jadi sebelumnya tuh takut, ya diampuni nggak ya masuk Islam? Diampuni. Mbak Nela, ini kan memilih Tuhan yang punya semesta alam, yang punya segalanya, gitu ya. Allah yang satu-satunya jadi tempat kita bergantung. Bahkan kita nggak boleh mencintai makhluk melebihi cinta kita ke Allah. Sayangnya suami ke istri, sayangnya istri ke suami, sayangnya orang tua ke anak, itu jauh lebih besar sayangnya Allah ke kita. Ya, jangan putus harapan, jangan berseuzon ke Allah. Cuman nggak ngerasa, dosanya itu terlalu besar. Besar apa? Dosa itu semuanya Allah ampuni. Betul Mbak Novi? Sebesar mulai apapun. Dari mulai dari nol lagi, kayak di pom bensin. Kecuali satu dosa yang tidak diampuni. Apa? Menduakan Allah, mentigakan Allah. Tidak mengakui bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak disembah. Sudah siap ya? Kita mulai prosesinya. Nanti Mbak Nela bisa baca dari sini sampai ke sini. Oke, nanti untuk kalimat syahadatnya saya bimbing, Mbak Nela ikuti setelah saya. Oke? Saya kita mulai. Dari sini. Nama? Iya, semua disebutkan sampai sini. Untuk kalimat syahadatnya nanti saya bimbing, ikuti setelah saya. Baik. Oke? Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibaca. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Priscilla, tempat tanggal lahir Temanggung, 16 Januari 1995. Alam. Pekerjaan karyawan swasta, agama terdahulu Katolik.
dengan penuh kesadaran dan niatan hati tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Kamis tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 Hijriah atau 5 Januari 2023, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Mbak Nola, ikuti saya. Ashadu, ashadu, Allah, Allah, ilaha, ilaha, illallah, illallah, wa ashadu, anna, anna, Muhammadat, Muhammadat, Rasulullah, Rasulullah. Saya bersaksi, bahwa tidak ada Tuhan, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak disembah, selain Allah, selain Allah. Dan saya bersaksi, dan saya bersaksi, bahwa Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Mm-hmm.